Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again, Malasari Wiratma. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan lahir dan batin. Tetap di sini kita akan berbagi informasi mengenai obat-obatan. Obat apa yang kita bahas kali ini? Yaitu obat yang bernama Neuromasil. Apa kegunaan daripada obat ini, dosis serta efek sampingnya. Jadi tonton terus video ini. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe, share ke media sosial teman punya demi berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya. Jadi tidak berlama-lama lagi, cekidot. Neuromasil Neuro, yaitu mempunyai komposisi kandungan Neuromasil Neuro, yaitu ibuprofen 200 mg, vitamin B1 100 mg, vitamin B6 200 mg, dan vitamin B12 1000 mcg. Apa peran dari komposisi obat ini? Yaitu Neuromasil ini mengandung beberapa senyawa aktif, yaitu ibuprofen yang berfungsi adalah untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala, gigi, dan sendi, serta menurunkan demam. Dan ibuprofen ini akan menghambat senyawa prostaglandin yang dapat menyebabkan nyeri pembengkakan dan demam. Dan ada kandungannya lagi, yaitu tiamin atau yang disebut juga vitamin B1 yang berperan penting dalam pencernaan karbohidrat dari makanan ke produk yang diperlukan oleh tubuh. Vitamin ini juga bisa digunakan untuk mencegah defisiensi vitamin B1. Dan ada lagi yaitu piridoksin HCl, yaitu vitamin B6 yang berperan untuk mengubah makanan yang dikonsumsi menjadi energi, memproduksi sel darah merah, dan menjaga kerja jaringan saraf. Ada lagi kandungannya yaitu sianokobalamin, yaitu vitamin B12 yang berperan dalam menghasilkan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf, kulit dan mata, dan membantu proses aktivasi asam folat dan membantu proses sintesis DNA. Itulah fungsi dari komposisi daripada obat Neuromasil Neuro ini. Dan manfaat daripada obat Neuromasil Neuro ini yaitu membantu meringankan rasa nyeri atau ngilu yang disertai kebas, kesemutan, kram. Dosisnya yaitu 3 kali 1 dalam sehari, yaitu 1 kaplet ini. Dan tentunya obat ini juga mempunyai efek samping berupa mual, muntah, nyeri lambung, dan rasa panas epigastrik. Dan obat ini juga harus hindari penggunaan pada ibu hamil usia kandungan 3 bulan terakhir. Obat ini pernah juga saya upload, yaitu Neuromasil. Teman-teman boleh scroll di video sebelumnya. Apa yang membedakan Neuromasil ini dengan Neuromasil Neuro ini, yaitu kalau Neuromasil yang ini, yaitu ini meredakan nyeri ringan sampai sedang pada otot dan sendi pegel linu. Sedangkan Neuromasil Neuro ini, kalau ini ada bacaan neuro, yaitu meredakan nyeri atau ngilu yang disertai kebas, kesemutan, dan kram. Teman-teman boleh scroll di video saya sebelumnya yang saya upload mengenai obat Neuromasil ini. Jadi itu yang membedakannya. Obat ini saya tebus di apotek itu Rp12.000, tetapi di sini harga tertingginya Rp11.200. Obat ini teman-teman bisa tebus di apotek, yaitu bersimbolkan logo biru obat bebas terbatas, dan obat ini harus baca aturan pakainya.
itu saja infonya, semoga bermanfaat dan semoga saja yang mengalami rasa nyeri disertai gebas, kesemutan dan kram semoga cepat sembuh dengan diatasi obat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. Wassalam, tetap jaga kesehatan.